السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari Rabu malam Kamis 22 Syaban 1444 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam intensif tentang puasa Ramadhan 1444 Hijriah di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma amin Ahibati fillah afanillahu wa iyakum kaum muslimin Yang saya cintai karena Allah, jemaah masjid, imam syafi'i, banjarmasin, yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mulai malam ini, kita mempelajari tentang mempelajari secara intensif tentang puasa Ramadan. pada tahun ini 1444 Hijriah. Dan insya Allah pertemuan ini Rabu malam Kamis, kemudian Kamis malam Jumat, kemudian Senin malam Selasa. Tiga pertemuan insya Allah secara berurutan di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pertemuan yang kedua kita akan membahas yaitu amalan-amalan inti bulan Ramadhan. Kemudian pertemuan yang ketiga kita akan membahas pasti dapat Lailatul Qadar. Tiga pertemuan itu insya Ta'ala kita akan bahas pada kesempatan kesempatan ini di dalam kajian Islam Intensif atau yang disebut dengan Ad-Dawrah Al Al-Syarhiyyah Fi Siyami Fi Ramadhan Kajian Islam Intensif tentang puasa Ramadan 1444 Hijriah. Taib. Sebelumnya saya ingin memberikan muqaddimah pendahuluan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa apabila masuk bulan Ramadhan senantiasa menyambut Ramadan tersebut dengan mengatakan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum atakum ramadhan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha hurim. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an. Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan. Bulan yang penuh dengan berkah. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Di dalam bulan tersebut terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan malam tersebut, maka dia benar-benar merugi di dalam kesempatan yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyambut bulan Ramadhan. Seperti dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau bercerita, "Dakhala Ramadhan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Suatu saat masuk bulan Ramadhan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna hadha syahra qad hadarakum. Sesungguhnya bulan ini telah hadir di tengah-tengah kalian. Sesungguhnya bulan ini telah hadir di tengah-tengah kalian. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha فَقَدْ hurimal kullah wa la yuhram khairaha illa mahrum yang artinya di dalam bulan tersebut terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada seribu bulan siapa saja yang diharamkan mendapatkan kebaikan pada bulan tersebut maka sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan dan tidak ada yang diharamkan mendapatkan kebaikan bulan e, malam tersebut kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Dua hadis ini dan masih banyak hadis-hadis yang lain diantaranya hadis riwayat Imam Ahmad. هذا الشهر قد هجركم bulan ini telah datang kepada kalian kata para ulama hadhihi al-ahadith aslun fi at-tahni'ah li-dukhuli syahr ramadhan hadis-hadis ini adalah dasar sandaran dalil tentang bolehnya untuk mengucapkan selamat dalam rangka menyambut bulan Ramadhan. Maka nasihat saya mulai hari-hari ini. Silahkan sebarkan di tengah-tengah manusia. Kaum musliminnya, kaum kafirinnya, seluruh manusia. Sebarkan, kabarkan bahwasanya kaum muslimin sebentar lagi akan bersukacita memasuki bulan Ramadhan Syahrun Mubarak bulan yang penuh dengan berkah media-media sosial isilah dengan ucapan-ucapan selamat untuk memasuki bulan Ramadhan. selamat datang Ramadhan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. 1.444 Hijriah. Selamat datang Ramadhan Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. 1.444 Hijriah. Bersukacita bergembira memasuki bulan Ramadhan. Dan ini adalah salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi status status WhatsApp kita, isi status status Instagram, Facebook dan media-media sosial lainnya yang bisa desain grafis buat sebagus-bagusnya. itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa membuat video, buat video sebagus bagusnya. Itu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambut Ramadhan bulan yang penuh dengan berkah 1444 Hijriah. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi menyambutnya dengan para sahabatnya dan tidak pernah ada bulan yang disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kedatangannya kecuali Ramadan illa Ramadan kecuali hanya Ramadan Atakum Ramadan syahrun mubarak telah datang kepada kalian Ramadan bulan yang penuh dengan berkah dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innahadhas syahra qad hadarakum Sesungguhnya bulan yang mulia ini telah datang kepada kalian. Telah hadir di tengah-tengah kalian. Tidak pernah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut sebuah bulan sesuka cita, segempita menyambut Ramadan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan hadis-hadis tadi, mohon agak maju sedikit bapak-bapak yang di luar. Masuk. Uh, kalau kita perhatikan hadis-hadis tadi, maka kita akan dapati salah satu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat memasuki Ramadhan adalah beliau mengingatkan tentang puasa Ramadhan. Farawallahu azza wa alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Ini kita ambil pelajaran bahwa salah satu persiapan dan Masjid Imam Asy-Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan hampir setiap tahun mulai kalau saya tidak salah ingat mulai 1435. Sekarang mau 1444. Mulai eh, mau 1445. Berarti 10 tahun sudah di sini. Mulai dahulu sudah senantiasa melakukan hal ini. Persiapan ilmu pengetahuan untuk memasuki Ramadhan. Baik itu tentang puasa atau tentang bulan Ramadhan yang penuh dengan berkah. Maka seperti yang diisyaratkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa beliau bersabda Faradallahu Azza wa Jalla Alaikum Siyama Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasanya. Seakan-akan beliau memberi isyarat Ayo belajar tentang puasa, sehingga puasanya benar-benar mendatangkan berkah. Puasanya, siapa yang masuk di dalamnya dan keluar darinya dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang masuk ke dalamnya dan keluar darinya dalam keadaan mendapatkan pahala? Lebih baik daripada seribu bulan, siapa yang masuk di dalamnya dan keluar darinya, doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Siapa yang masuk ke dalamnya dan keluar darinya, sudah dibebaskan dari api nerakanya Allah. Maka, patut wajib untuk kita mempersiapkan diri dengan ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang dipahami oleh para sahabat tentang puasa Ramadhan. Agar puasa kita benar-benar mendatangkan berkah. Tidak puasa yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Dan itu sangat banyak di tengah kaum muslimin. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Kam min sa'imin min siyamihi illa al-ju'u Berapa banyak. Berarti sangat banyak. Tidak ada pahala bagian dari puasanya. Kecuali cuma dapat lapar dan haus. Jangan sampai tidak diampuni dosa. Di dalam bulan Ramadhan. Karena Ramadhan syahrul maghfirah. Bulan ampunan. Dan ini sudah di isyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi Imam Ibnu Quzaymah. Beliau pernah naik ke atas mimbar kemudian mengucapkan amin amin amin. Ya artinya ya Allah kabulkanlah, kabulkanlah, kabulkanlah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang jarang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian bertanya ya Rasulullah innaka sa'ital mimbar Fa'kulta amin 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 wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau masuk naik ke atas mimbar lalu mengucapkan amin 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 apa sebabnya kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda atani Jibril Tadi aku telah didatangi oleh Jibril faqala lalu beliau bersab berkata man adraka ramadan barang siapa atau ragima amru rajul dakala ramadan falam yughfar lahu padakhalannar faab'adahu Allah sungguh semoga seseorang benar-benar hidungnya tersungkur ke tanah Artinya benar-benar semoga dia merugi. Ketika diberikan kesempatan oleh Allah masuk ke dalam bulan Ramadhan, ternyata tidak diampuni, dijauhkan dari neraka, surga, dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Jibril berkata, "Ya Muhammad, kul amin, wahai Muhammad shallallahu alaihi wasallam, ucapkan amin, maka aku pun mengucapkan amin." perhatikan hati-hati orang yang diberikan umur kesempatan masuk dalam bulan Ramadan bulan penuh dengan maghfirah rahmat itqun minan nar diampuni dosanya dirahmati keadaannya dibebaskan dirinya dari api neraka tapi ternyata tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Disebabkan kenapa? Karena tidak mengilmui puasa dan Ramadan. Yang mendoakan kerugian adalah Jibril alaihissalam yang mengamini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin yang kedua adalah raghima anfu rajul adraka abawayhi aw ahaduhuma falam yabirrahuma fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. sungguh seseorang sangat merugi. Mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, lalu ia tidak berbakti kepada keduanya. Maka dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Ucapkan amin, aku pun mengucapkan amin. Orang yang ketiga, amin yang ketiga. Man zukirtu indahu falam yusalli alaiya. Siapa yang disebutkan aku di hadapannya dan dia tidak bersalawat atasku, man adraka maka fa abadahu Allah, falam yugfarlah. Maka dia tidak diampuni dosanya, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Ucapkan "Amin", maka aku pun mengucapkan "Amin". Lihat tiga perkara ini: semuanya adalah orang-orang yang mempunyai kesempatan emas, tetapi karena lengah, akhirnya dia lepas dari kesempatan emas tersebut. Maka hati-hati, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, salah satu kebiasaan kita sebelum memasuki bulan Ramadhan, ada ad-daurah syariah fi siyami Ramadhan. Kajian Islam intensif tentang puasa Ramadhan 1444 Hijriah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekarang malam ini mempelajari sifat Puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentukan masuknya bulan Ramadhan hanya dengan dua cara, tidak ada cara yang ketiga. Yang pertama yaitu rukyat hilal. Rukyat artinya melihat, hilal artinya awal bulan. Melihat awal bulan Ramadan, jika terlihat, walaupun hanya oleh satu orang saksi yang adil yang benar-benar terpercaya, bukan tukang dusta, maka persaksiannya diterima. Persaksiannya diterima. Kemudian, cara yang kedua adalah menyempurnakan jumlah bilangan hari bulan Syaban. Kita sekarang di bulan Syaban. Menjadi 30 hari apabila 29 malam, tanggal 29 malam Syaban tidak terlihat hilal bulan Ramadhan. Maka disempurnakan menjadi 30 hari bulan Syaban. Itulah dua cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan bulan Ramadhan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li wa aftiru liru'yatihi fa in ghubi alaikum fa aqmilu 'iddata syabana thalathin. Berpuasalah kalian seluruhnya karena ruk melihat merukyat hilal dan berhari rayalah kalian seluruhnya karena melihat merukyat hilal jika terhalang oleh kalian hilal tidak terlihat oleh kalian hilal maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Syaban menjadi 30 hari. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara yang pertama adalah dengan ruqyat hilal. Cara yang pertama adalah dengan ruqyat hilal dan cara yang kedua adalah dengan menyempurnakan jumlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama beliau berpuasa di kota Madinah. Dan ini juga yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum selama mereka berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Coba perhatikan perkataan dari uh, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma taraa an-naasul hilala. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raaituhu fa samahu wa amara an-naasa bi siyami. Yang artinya orang-orang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka menunggu untuk melihat hilal. Tara'a ya tara'a. Artinya menunggu untuk melihat hilal. Maka aku memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa aku telah melihatnya. Maka akhirnya beliau berpuasa dan manusia pun dan beliau memerintahkan untuk berpuasa. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, para ekoh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah cara yang paling mudah bagi kaum Muslimin, dimanapun berada, mau beradanya di perkotaan, di pedesaan, di gunung, di gurun pasir, di tengah lautan, di atas udara. Mau dia orang alim, orang bodoh, terpelajar, tidak terpelajar, maka cara paling mudah untuk menentukan bulan Ramadhan adalah dengan dua cara ini. Dan saya nasihatkan, kaum Muslimin hendaknya hanya dengan dua cara ini. Lihat perkataan yang sangat indah, dikatakan oleh Imam. Al-Albani Rahimahullah Ta'ala Ketika Beliau berkata Coba perhatikan Kata beliau Di dalam pembahasan Tentang Melihat bulan Ramadhan atau menentukan Masuknya bulan Ramadhan Hanya dengan ru'iyat hilal Dan hendaknya Kaum muslimin beribadah bersama-sama dalam ibadah-ibadah yang dituntut untuk bersama-sama. Saya bacakan perkataan beliau di dalam kitab Silsilat Al-Ahadith As-Sahihah. Kata beliau, perhatikan. Wahada huwa la'iqu bis samhah. Inilah yang cocok dengan syariat yang mudah allati min ghayatiha tajmi'un nas wa tauhidu sufufihim yang tujuan utama syariat Islam adalah mengumpulkan manusia menyatukan barisan kaum muslimin wa ibaduhum an kulli ma yufarriqu jam'ahum menjauhkan mereka dari setiap apa saja yang memecah belah kesatuan kaum muslimin minal ara'il fardiyah dari pendapat-pendapat tersendiri fala ini ini perkataan yang patut ditulis dengan tinta emas fala ta'tabirush syari'atu ra'yal fardhi walau kana sawaban fi wajhati nadrihi fi ibadatin jama'iyyah maka syariat Islam tidak menganggap pendapat pribadi meskipun menurutnya benar di dalam ibadah-ibadah yang dikerjakan secara berjamaah. Seperti apa? Kasawum wa ta'id wa salatil jamaah. Seperti puasa, menentukan hari raya, solat berjamaah. Dan itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau tidak setuju kepada Uthman bin Affan. Di Mekah solatnya saat haji dengan sempurna empat rakaat. Beliau menganggap solatnya dua rakaat. Tetapi karena pemimpinnya adalah Utsman bin Affan. Maka beliau mengikuti Utsman bin Affan. Dan ketika ditanya, kenapa engkau tidak mempertahankan pendapat pribadimu? Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Al-Hafidh, Al-Qari'ah, Katabatul Wahi, Orang yang ahli baca Quran, orang yang punya mushaf tersendiri, orang yang menulis Quran, beliau mengatakan al-khilafu syar ke perbedaan adalah keburukan. Perbedaan adalah keburukan. Semestinya kaum muslimin bersuka cita di dalam sebuah negara dengan masuknya bulan Ramadhan bersama-sama mengerjakannya tidak ada perbedaan sedikit pun di tengah masyarakat Muslim dalam ibadah jamaiyah ibadah yang bersama-sama dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini adalah sifat yang pertama. Sifat yang kedua. dari sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika melihat hilal awal bulan maka beliau membaca doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana idza ra'al hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah adalah Rasulullah SAW senantiasa jika melihat hilal awal bulan. Maka beliau berdoa dengan doa tadi. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah masukkan bulan ini kepada kami. Bil yumni dengan kenyamanan. Wal iman dan keimanan. Wassalamah keselamatan. Wal, wal islam dalam keadaan beragama Islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Rabku dan Rabbmu wahai hilal adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat puasa Nabi yang kedua. Yang ketiga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang saya sebutkan tadi jika beliau masuk bulan Ramadan maka beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya radhiyallahu anhu maka para ikhwah bergembiralah bergembiralah dengan cara bergembira yang benar nah, ini baru nih sebutkan di papan-papan selamat datang Ramadan Mubarak ini yang patut diselamati lain nang lain paham lah bina. Selamat datang Ramadan Mubarak bulan penuh berkah 1444 Hijriah. Ini semestinya yang difasilitasi yang disebarkan di mana-mana sedunia. Selamat datang Ramadan Mubarak, Syahrul Mubarak 1444 Hijriah. Dalilnya sudah saya sebutkan tadi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda atakum ramadhan syahrun mubarak telah datang kepada kalian ramadhan bulan yang penuh dengan berkah Kemudian yang keempat termasuk dari sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam Ini saya akan urunut ya sifat puasanya... ...dari mulai malam sampai nanti terakhir. Baik, yang keempat yaitu berniat di malam hari. Berniat di malam hari. Puasa Ramadan wajib dengan niat. Kalau tidak dengan niat... ...maka puasanya tidak sah. Dan puasa Ramadan... Wajib dengan niat uh, di malam hari. Jika tidak di malam hari, maka puasanya tidak sah. Khusus puasa Ramadan dan puasa-puasa wajib lainnya, seperti puasa Nazar, puasa Kafarat, maka berniatnya di malam hari sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa wasallam yang diriwayatkan oleh Hafsah Ummul Mukminin ibundanya orang beriman zauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man lam yujmi qabla al siapa yang tidak mengumpulkan niat maksudnya mengumpulkan tekad berniat berpuasa sebelum fajar maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi. Dan dalam lafaz Imam An-Nasai, "Man lam al, -siyama qabla al -fajri Siapa yang tidak meletakkan niat di malam hari sebelum fajar maka tidak sah puasanya. Ini dalam lafaz riwayat Imam An-Nasai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. riwayat Imam Ibnu Majah lebih jelas lagi. La siyama liman lam yafridhu minal lair. Tidak sah puasa bagi siapa yang tidak meniatkan wajibnya di, di malam hari. Nah, silakan Adhan. Lakasnya nah, waktu itu. Nah Allah Thank mm -hmm. you. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة Allah Subhanahu wa taala yang keempat yaitu tadi berniat di malam hari sebelum masuk waktu fajar yang kedua maka wajib berniat untuk berpuasa Ramadan. Nah, nanti ada permasalahan, Ustaz, apakah niat itu diucapkan? Ustaz, apakah niat itu setiap malam atau cukup malam pertama? Maka ini tidak masuk ke dalam pembahasan. Ya, karena kita membicarakan sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membicarakan permasalahan-permasalahan seputar puasa. Kalau pian hendak tahu jawabannya di pertanyaan kena. Ya, habis kajian ditanyakan. Tapi biar cukup waktunya. Yang kelima, sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bersahur. Beliau senantiasa sebelum berpuasa bersahur. Meskipun sahur hukumnya adalah sunnah muakkadah, tidak wajib dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an tasaharu fa inna fis suhur barakah. Makan sahurlah kalian seluruhnya, karena sesungguhnya di dalam makan sahur ada berkahnya. Sahur adalah makanannya, suhur adalah perbuatannya, seperti wudhu adalah perbuatan wudhunya, waduh adalah airnya yang digunakan untuk berwudhu sahur adalah makanan sahurnya. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tidak meninggalkan sahur sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. As-sahuru akluhu barakah. Makan sahur itu berkah fala tad'uhu jangan kalian tinggalkan usahakan jangan lepas waktu bersahur walau an yajra'a ahadukum jar'a jur'atan min ma'in fa inna Allah 'azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin walaupun salah seorang dari kalian hanya meminum seteguk air Karena Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang bersahur, maksud salawatnya Allah terhadap orang-orang yang bersahur adalah Allah memuji orang-orang yang bersahur di hadapan para malaikat. Maksud para malaikat alaihimussalam salam bersalawat atas orang-orang yang bersahur, para malaikat mendoakan ampunan, rahmat, dan berkah. Untuk orang yang bersahur. Apa berkahnya bersahur? Yang pertama jelas mencontoh sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dapat berkah. Yang kedua mendapatkan salawat dari Allah yaitu pujian Allah di hadapan para malaikat. Yang ketiga mendapatkan salawat dari malaikat yaitu doa dari malaikat. Yang keempat membedakan antara puasanya orang Islam dengan puasanya ahlul kitab. Artinya perbedaan antara puasa kita kaum muslimin dan orang ahlul kitab adalah makan sahur. Baik, itu yang kelima. Sifat puasa yang keenam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersahur dekat dengan waktu azan. Artinya apa? Mengakhirkan makan sahur sampai mau mendekati waktu azan. Hal ini berdasarkan hadis di riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu haddatha. bahwa ada seorang hibbu Rasulillah, orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu yaitu Zaid bin Thabit. Beliau menceritakan anhum tasaharu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam tsumma qamu ila shalah bahwasanya para sahabat pernah bersahur bersama rasul sallallahu alaihi wasallam lalu setelah bersahur langsung bangun mendirikan salat artinya azan kemudian anas bin malik radhiyallahu anhu bercerita kam bainahuma berapa jarak antara sahurnya rasul sallallahu alaihi wasallam dengan uh, dikumandangkannya azan Rasul kemudian Zaid bin Sabit menjawab qadru 50 awsid, atau atau 60 sekitar 50 atau 60 yakni ayat yaitu orang membaca ayat Al-Qur'an. Kalau kita baca surah Al-Baqarah sampai 60-an ayat itu sekitar setengah juz. Setengah juz bagi yang lancar baca Quran, yang lancar ya. Dan pian kalau hendak tahu lancarnya yang ulun maksud selancar Imam Sudes di Mekah. Ya, lain lancar sebagian orang lain. Ya, itu 15 menit kira-kira. Ah, mungkin bisa 15 menit sebelum azan subuh, 20 menit sebelum azan subuh atau setengah jam sebelum azan subuh, sekitar itu. Nah, cuma kadang-kadang 15 menit di beberapa daerah sudah imsak. Nah, ini anehnya kan kita Ya, tetapi ya, dia tetap sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun orang kebanyakan tidak mengetahui, karena tidak diajarkan, maka dia tetap sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Di dalam riwayat yang lain, kata dah bin Da'amas Sadusi murid Anas bin Malik berkata kepada Anas, Kamkana bain faraghihima min suhurihima wa duhulihima fi salah. Berapa jarak antara selesai sahur mereka berdua Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Sabit dengan masuknya sholat yaitu azan? Berapa jaraknya? Maka qadra ma yaqra'ur rajul khamsina ayat. Sekitar seseorang baca 50 atau 60 ayat. 6. 7. Sifat puasa, sifat puasa Rasulullah SAW adalah Beliau bersahur dengan kurma tamar, kurma tamar. Dan jenis-jenis kurma di zaman sekarang dengan adanya kemudahan teknologi, kemudahan transportasi, maka semestinya kita lebih untuk menyesuaikan sahur kita dengan sahurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak wajib harus seperti ini tidak tetapi jika dimudahkan maka tidak salahnya kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma tamr. Kurma tamr. Kurma tamr adalah kurma yang kering. Dan kurma rutab adalah kurma yang baru masak. Ya, kira-kira gambarannya seperti ini. Saya ambilkan fotonya. Ini yang sebelah kanan saya ini kurma rutab. Yang sebelah kiri saya adalah kurma tamar. Maka semestinya seorang mukmin untuk di zaman sekarang ini Ya, berusaha semaksimal mungkin jika menyanggupi, jika disanggupi. Taib, apakah kurma e, cuma ini sahurnya? Maka tentunya tidak, ya. Mungkin ini dimakan, kemudian lontong makan juga. nasi kuning makan juga. terserah biar aja. <seh> ya, yang penting bersahur ya yang penting bersahur tetapi Rasul SAW menyatakan Ni'ma sahurul mu'min at tamr sebaik baik sahurnya orang beriman adalah at tamr kurma yang sudah kering ya kurma yang sudah kering taib dan boleh juga dengan air sebagaimana hadis Rasul S.A.W. Alaihi Wasallam tadi tasaharu uh, as sahur akluhu baraka walau an yajra ahadukum juratan minma sahur makannya adalah berkah maka jangan tinggalkan dia walaupun hanya meneguk seteguk air ada sebagian orang kawan-kawan biasanya Ustadz kami tahu berbuka dengan kurma ini adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya berbuka dengan kurma dengan rutop adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi bagi sebagian orang berbuka dengan gorengan itu wajib <laughs> Nah, ini tentunya tidak diperbolehkan untuk menggunakan istilah-istilah seperti ini. Nah, yang kedelapan, sifat puasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau meskipun dalam keadaan junub karena bergaul dengan istri dan mendapati adzan subuh maka beliau tetap berpuasa. Dengan cara Setelah adhan subuh mandi, kemudian solat subuh dan langsung berpuasa. Artinya keadaan junub saat dalam keadaan adhan subuh tidak menghalangi beliau untuk berpuasa. Tidak menghalangi beliau untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al fi junuban fi Ramadan min ghairi hulumin fayaghtasilu wa yasum. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati waktu subuh dalam keadaan junub dalam bulan Ramadan bukan karena mimpi berarti karena bergaul dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, in kana la min jima'in ghairi ihtilamin thumma yasuh. Beliau mendapati waktu subuh karena berjima'. Ya. Bukan karena mimpi. Junubnya karena berjima', bukan karena mimpi, kemudian beliau berpuasa. Kemudian yang ke sembilan. Nabi Muhammad SAW sifat puasanya adalah beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung saat berwudu dalam keadaan berpuasa. Meskipun diharapkan jangan terlalu dalam berkumur-kumurnya atau masukkan air ke hidungnya. Karena dikhawatirkan masuk ke dalam tenggorokan. في حديث رواية إمام أحمد من صحابة نبي لقيط بن صبره رضي الله عنه باليوم لهم يا رسول الله أخبرني عن الوضوء وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن ووضوء ثم رسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما له الوضوء Kemudian selah-selalah jari jemari. Kemudian bersungguh-sungguhlah masukkan air ke hidung kecuali dalam keadaan berpuasa. Artinya dalam keadaan berpuasa tetap memasukkan air ke hidung cuma tidak terlalu dalam ya. Nah, yang ke-10. Beliau bersiwak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiwak ketika berpuasa. Bersiwak ketika berpuasa disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, kitab saum babun siwa rutabi wal yabisil sa'im. Bab tentang siwak yang masih basah atau siwak yang sudah kering, kayunya. Untuk orang yang berpuasa. Biasanya kayu arak yang digunakan untuk bersiwak. Itu kalau masih basah dia ada air-airnya. dan kalau sudah kering mungkin tidak ada air-airnya tetapi tetap dipakai boleh dipakai dua-duanya ketika berpuasa bersiwak kemudian beliau Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan an amir bin rabiah radhiyallahu anhu beliau berkata raaitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastak wa huwa saim ma la uhsi wa la udu Artinya, aku pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersiwak dalam keadaan berpuasa dalam jumlah yang sangat sering. Aku lihat, tidak bisa aku hitung. Nah, nanti ada pertanyaan, Ustadz, kalau sikat gigi pakai pasta gigi, bagaimana? Nah, ini nanti kalau ditakuni, ancolun jawab. <laughs> Karena kita sekarang membicarakan sifat puasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara umum bersiwak baik puasa di luar puasa di pagi hari, di tengah hari, di di sore hari diperbolehkan karena keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda as lil siwak membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Nah, baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang ke-11. Sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sangat menjaga salat lima waktu. Nah, ini hati-hati para e, kaum muslimin terutama para pedagang. Kenapa saya katakan para pedagang? Karena disebutkan dalam Al-Qur'an seperti itu, para pengusaha, para pedagang hati-hati tentang solatnya, terutama dalam bulan Ramadhan. Allah berfirman dalam surah An-Nur. Rijalun la tulhihim tijarah wa la bay'un an zikrillah wa iqamil salah wa ita'iz zakah ya khafuna yauman tataqallabu fihi al Kalau tidak salah ayat surat An-Nur ayat 36. Para lelaki, di situ disebut rijal. Para lelaki sejati adalah yang perniagaan dan usaha mereka tidak melalaikan mereka dari mendirikan sholat. Berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, ingat akhirat. Ya, maka hati-hati bulan Ramadan, para pengusaha, para pedagang, dan seluruh kaum muslimin. Jangan pernah masuk ke dalam ayat Al-Quran fawailun lil musallin an salatihim neraka wail bagi orang-orang yang sholat yang lalai tentang sholatnya apa yang dimaksud lalai tentang sholatnya ada beberapa makna disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya yang pertama yang pertama lalai tentang salatnya an fi'lihi an fi'liha bil kulliyah yaitu meninggalkan salat tidak salat sama sekali ini lalai tentang salatnya kemudian yang kedua an tarkiha wa fi'liha ahyanan kadang salat kadang tidak salat ini termasuk mendapatkan ancaman neraka wail yang ketiga an fil waqtil muqaddari laha syar'an yaitu meninggalkan salat dengan cara mengerjakan salat atau lalai dari salatnya dengan cara mengerjakan salat di luar waktu salat juga tapi jam tujuh sudah mataharinya ya baru salat Ramadan Ramadan itu maka ini sangat-sangat tercela di dalam bulan Ramadhan. Mengapa demikian? Karena puasa kedudukannya adalah dua setelah nomor dua setelah sholat, ya nomor dua setelah sholat. Maka pada saat itu hati-hati perihal -hati salat saat bulan Ramadhan. Kemudian yang keempat yaitu uh, an yuakhiraha Di akhir La Lalai salat maksudnya adalah mengerjakan di akhir waktu. Seperti orang munafik. Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Hatta idza kanat baina baina qarni syaitan uh, qama fa arba'an wa lam yadhkurullaha fiha illa qalila. Kalau matahari azan asar dia diam saja duduk-duduk santai. Kalau matahari sudah di antara dua tanduk dan subhanallah ya. Saya memikirkan gimana maksudnya di antara dua tanduk. Ternyata dengan kecanggihan teknologi di zaman sekarang, matahari kalau mau terbenam itu benar-benar seperti di antara dua tanduk kalau seandainya dilihat dari permukaan lautan. Wa sadqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang Rasul yang benar. Saya mikirkan di antara dua tanduk maksudnya apa. Kemudian ternyata di zaman sekarang kamera begitu canggih, orang-orang iseng banyak dengan kameranya. Kemudian dia melihat matahari ketika mau terbenam, maka seperti terbenam di antara dua tanduk. Coba untuk cari di internet. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, itu sholatnya orang munafik. Dan itu sangat tercela dalam bulan Ramadhan. Maka jaga solat saat Ramadhan. Tidak bermanfaat puasa seseorang tanpa mendirikan solat lima waktu. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya banyak dikecam dengan eh, Apa? Tidak bermanfaat sholat jika tidak eh, jika tidak bermanfaat puasa jika tidak sholat. Nih saya akan bacakan itu bukan dari kantongnya Ahmad Zainuddin ya itu adalah fatwanya para ulama di zaman sekarang tidak ada manfaat puasa kalau seandainya sholatnya tidak dikerjakan saya bacakan sekarang. fatwa-fatwa para ulama. Di antaranya fatwa Imam Ibn Baz rahimahullah yang sekarang-sekarang saja saya, saya katakan. Beliau mengatakan anna tarika salati amdan yakfuru bidzalika kufran akbara wa bidzalika la yasihhu sawmuhu wa la baqiyatu ibadatihi hatta yatuba ila Allah subhanahu bahwa yang meninggalkan salat dengan sengaja ia kafir dengan hal tersebut dengan kekufuran akbar dengan itu tidak sah puasanya dan juga sisa-sisa ibadah-ibadah lainnya sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Kemudian Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Allazi yasumu wa la yuqbalu minhu sawmun. Yang berpuasa dan tidak sholat, tidak diterima puasanya sama sekali. Li'annahu kafir murtad. wala tuqbalu minhu zakat wala sadaqah wala ayu amal saleh dan tidak diterima karena dia kafir murtad tidak diterima darinya zakat sedekah kemudian amal saleh apapun Al-Syekh Al-Allamah Baqiyatul Salaf yang masih hidup Al-Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah Beliau mengatakan amal siyamu ma'a salati fa innahu la yujdi wa la yanfa' wa la yashih ma'a salah Adapun puasa dengan meninggalkan salat maka ini tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak sah puasa disertai dengan meninggalkan salat. Dan itu fatwa-fatwa para ulama, saya menukilkan saja. Ya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwah yang selanjutnya, maka hal yang paling penting saat berpuasa dari pusat dari sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah menjaga salat lima waktu pada waktunya. Ya. Dan bagi laki-laki muslim baligh berakal Mukim, selain wanita yang haid dan nifas, diwajibkan juga berjamaah. Disebabkan beberapa sebab, orang buta tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk meninggalkan jamaah. Padahal beliau buta, sudah tua, tidak ada penuntun. Rumah antara rumah beliau dengan Masjid Nabawi jauh, banyak binatang buas, dan ada beberapa sebab yang banyak disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniat bertekad untuk me me membakar rumah orang-orang yang laki-laki di dalamnya tidak sholat berjamaah. Beliau tidak jadi bakar karena di dalamnya ada wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua. Dan Tidaklah Nabi Muhammad SAW mengancam ingin membakar kecuali karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau seandainya itu amalan sunnah, maka tidak mungkin Rasul SAW ingin membakarnya ketika ditinggalkan amalan sunnah tersebut. Allahualam yang ke-12, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah mencium, mencumbu, berpelukan dengan istrinya saat berpuasa itu beliau lakukan dan beliau bolehkan dengan syarat kalau pian hendak menuruti beliau harus kuat syahwat yang lemah syahwat jangan ya sedikit digatil aja ya jangan jangan coba-coba karena jika keluar air mani maka batal puasanya dengan pendapat jumhur ulama ya yang kuat saja dari hadis riwayat Bukhari Muslim Aisyah radhiyallahu anha bercerita anna Rasulullah sallallahu adalah Rasul sallallahu sering mencium beliau dalam keadaan beliau sedang berpuasa sering mencium Aisyah radhiyallahu dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, yuqabbidu fi Ramadan wa huwa Beliau sering mencium Aisyah radhiyallahu di dalam bulan Ramadan dalam keadaan sedang berpuasa. Tapi ini yang yang kuat saja. Yang ke-13. Sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhi seluruh yang membatalkan puasa jangan pernah mengerjakan yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat dalam keadaan mengetahui dan dalam keadaan sengaja ya saya ulangi sifat puasa Rasul Wasallam menjauhi yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat bukan lupa dalam keadaan mengetahui bukan bodoh. Dalam keadaan sengaja bukan tidak sengaja atau bukan dipaksa. Ya. Karena pembatal-pembatal puasa bisa menjadi pembatal puasa dengan sebenarnya jika terkumpul tiga syarat ini. Yang pertama mengetahui, yang kedua mengakukannya dalam keadaan ingat, sadar, dan yang ketiga mengerjakannya dalam keadaan sengaja. Ya, bukan tidak sengaja atau dipaksa. Nah, pembatal yang pertama adalah berjimak. Dan ini pembatal terbesar, terberat. Dan siapa yang berjimak di siang hari bulan Ramadan, berarti dia melakukan dosa besar. Dan ada empat perkara yang dia lakukan yang dia lakukan kalau seandainya dia mendapati dirinya berjimak di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama adalah dia wajib menahan makan, minum sampai maghrib. Misalkan nih berjimaknya di jam 10. Ya, maka setelah berjimak tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kan kita sudah batal Ustaz. Tidak. Batalnya dalam keadaan melanggar. Maka wajib menahan. Dari mulai berjimak tersebut sampai sampai terbenam matahari. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yaitu membayar kafarat. Yang pertama memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Kecuali saat uzur syari. Seperti sakit, safar, haid, ataupun hari raya, ataupun hari-hari tasyrik Yang ketiga adalah jika tidak sanggup berpuasa dua bulan berturut-turut. Ujar yang melakukan Jangankan dua bulan. Sebulan aja orang kuat Maka berpindah setelah itu kepada bersedekah. 60 orang fakir miskin. Dengan cara memberikan makanan satu orang fakir miskin dengan makanan siap santap sekali makan. Kenyang. Sekali makan, kenyang. Nah, ini pembatal yang pertama dan dalilnya banyak dari Al-Quran dan hadis Rasul SAW serta ijma. Pembatal yang kedua adalah keluar mani dengan sengaja. Baik karena melihat yang ber, berbau syahwat ataupun karena bercumbu ataupun karena hal-hal yang disengaja. Hal-hal yang disengaja. Nah, kalau seandainya nanti ditanya kalau siang hari bulan Ramadan bermimpi basah kayak apa? Nah, ini lain lain temanya. Kalau ditakuni ulun jawab. <laughs> yang ketiga yaitu e, makan dan minum. Yang keempat yang semakna dengan makan dan minum, seperti suntikan yang mendatangkan kekuatan atau seperti transfusi darah yang mendatangkan kekuatan. Transfusi itu mendatangkan kekuatan enggak? Tidak menjawab kecuali ahli kesehatan atau yang tahu. Ah, transfusi mendatangkan kekuatan enggak? Lalu mujuran betakun. Transfusi itu apa? Ganti darah loh. Iyalah, wujudlah. Uh -uh. Ganti darah lah. Menambah darah menambah kekuatan lah. Hah? Menambah. Taib, kena ulun kekawanan ke kawanan, Ya. Kalau dia menambah kekuatan, maka berarti batal puasanya. Taib, yang kelima, yaitu pembatal mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak seperti donor darah, seperti berbekam menurut pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aftar al haji wal -wahjum. Orang yang berbekam dan yang membekam batal puasanya. Maka siapa yang ingin berbekam di malam hari, jangan di siang hari. Yang keenam, muntah dengan sengaja. Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang memuntahkan dengan sengaja maka wajib qadha atasnya. Ya, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang ketujuh, keluarnya darah haid dan nifas batal puasanya. Yang kedelapan, berniat berbuka. Nah, ini makanya kadang-kadang ada orang eh, uh, mau safar. Kemudian dia berniat begini. Kalau kuat aku tarus. Kalau kada kuat aku berbuka. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah ada niat untuk berbuka. Ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena innamal amalu bin niat. Amalan tergantung niatnya. Ya. Jadi harus ditekankan puasa. Ditekankan jangan sampai setengah-setengah. Ya, ditekankan. Harus puasa. Jangan seperti tadi, kalau kuat aku puasa, kalau kada kuat aku kada puasa. Ya. Kalau kuat aku poligami, kalau kada kuat aku kada poligami. <guruh> jangan harus tegas. <guruh> <guruh> harus tegas. Kenapa ketika segitu gitu ya? Taib yang ke sembilan. Murtad keluar dari agama Islam, batal puasanya. Nah ini semua menjadi pembatal jika terkumpul tiga syarat tadi. Yang pertama apa? Dengan mengetahui ilmunya bahwa itu pembatal puasa. Dia tahu ilmunya, dia tahu hukumnya. Yang kedua apa? Dia mengerjakannya dalam keadaan Ingat, yang ketiga, dia mengerjakannya dalam keadaan sengaja. Yang ke-14, pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini padahal penting sekali, cuma sudah setengah sembilan, ulun berharap pian sabar dengan ulun. Taib. Yang ke-14, menjauhi seluruh yang mengurangi pahala puasa. Tadi pembatal puasa, batal kalau dikerjakan. Ini mengurangi pahala puasa. Kalau dikerjakan tidak batal. Tetapi mengurangi pahala puasa. Dan orang yang dikurangi pahala puasanya itu ada. Ya, Kenapa? Karena dia melanggar yang dilarang oleh Rasulullah SAW saat berpuasa. Saya akan sebutkan hadisnya saja biar cepat. Yaitu hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda. Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Satu, ya, berdusta, berbohong. Atau perbuatan yang menuju kepada kedustaan. Menipu, mengoplos, memasukkan, memarkup, manipulasi, dan seterusnya atau perbuatan kebodohan. Perbuatan kebodohan ya disebutkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah as-safa. Perbuatan yang sia-sia, tidak ada faedahnya. Puasa-puasa mengerjakan perbuatan sia-sia seperti misalkan namimah, mengadu domba, ghibah ya, maka ini tidak ada manfaatnya. Bahkan sia-sia. Bahkan dosa. Maka Allah tidak mempunyai hajat. Ia meninggalkan makan dan minumnya. Tiga sudah ya. Yang terlarang. Sangat terlarang. Di dalam bulan Ramadan. Kemudian hadis yang kedua. Yaitu riwayat Imam Ibn Majah. Imam Ibn Khuzaimah. Laisa siyamu minal akli wa syurb. Innama siyamu minal lawi wa rafath. Bukanlah berpuasa itu cuma menahan makan dan minum, tetapi sesungguhnya puasa adalah menahan perbuatan lagu yang keempat, lagu hal yang melalaikan, seperti mendengarkan musik, mendengarkan nyanyian, kemudian eh, sedikit menjaga, masalah, mendengarkan musik dan nyanyian. Saya ini nasihat, tidak ada sama sekali ingin mencela kata selawat berselawat atas Rasul Salam ibadah yang sangat agung dan berselawat yang paling agung yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim naka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barik ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim naka hamidun majid tetapi berselawatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diiringi dengan musik dan nyanyian, apalagi tebar bendera, apalagi goyang erotis laki-laki atau perempuannya. Maka ini bukan berselawat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bukan berselawat, ala rasul Wasallam. dan saya khawatir jika itu didengarkan dalam bulan Ramadhan, itu termasuk lagu itu satu. Saya khawatir, saya tidak memponis secara cepat. tapi khawatir yang kedua, tidak semua yang didendangkan kemudian di sana ada backdrop acara selawatan. Kemudian yang dibaca tidak semua selawat. Kadang cuma kasidah. Kadang cumanya bahkan cuma nyanyian. Bahkan kadang-kadang tidak ada sama sekali selawatnya. Maka itu di dalam bulan Ramadhan termasuk lagu. Terutama jika dibarengi dengan musik dan nyanyian. Ya, alhamdulillah zaman sekarang entah saya yang tidak mendengar karena saya tidak dengar musik-musikan. Tapi dulu beberapa waktu yang lalu terdengar dimasuk masuk e, ke pusat-pusat perbelanjaan terdengar itu musik dinyanyikan oleh seorang perempuan lagunya terkenal di tengah kaum muslimin diputar sebulanan Ramadan. Tahulah bintang. Hah, ingatlah masih <guluh> di mana mana pasti ada itu. Bahkan mungkin jadi kebang lagu kebangsaan Ramadan saat itu. Alhamdulillah tahun ini tidak ada. Ya, maka hati-hati lagu yang melalaikan, dengarkan musik, nyanyian, lihat, menonton film Korea ya kemudian apalagi macam-macam hal-hal yang melalaikan main game ya yang main jenggotan belum ya kemudian banyak hal-hal yang melalaikan maka Ramadhan syahrul tilawatil Quran Ramadhan bulan membaca Al Quran Kemudian warrafat. Kata Rasulullah SAW, puasa bukanlah menahan makan dan minum, tetapi puasa menjauhi dari perbuatan lagu dan rafat. Kata Al-Hafid Ibnu Hajar, Al-Asqalani Rahimahullah, Al-Rafat, Al-Kalamul Fahish. Perkataan yang kotor, porno. Satu. Wahuwa yutlaqu ala hadha wa ala dhimah atau perkataan yang mengandung hubungan laki-laki dan perempuan di atas ranjang dua waala wa'ala atau perkataan yang mengandung pendahuluan pendahuluan dengan jima pokoknya yang menjurus ke arah hubungan laki-laki perempuan tiga yang keempat waala zikrihi minan nisa atau hal yang menyebutkan tentang syahwat laki-laki kepada perempuan tentang perempuan ya tentang perempuan apapun yang berkaitan dengan perempuan yang menimbulkan syahwat saya sering menyinggung dan ini ada sebagian yang enggak sepakat dengan saya kawan-kawan saya hati-hati di grup-grup WhatsApp laki-laki kadang-kadang yang memenderkan eh, itu pinanya janda datang pulang tuh Hati-hati Ramadan, jauhi ya, karena penyebutan perempuan dikhawatirkan dia berkaitan dengan rafat. Dan ini di zaman sekarang, hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah untuk terlepas darinya. Kita zaman media sosial, zaman orang yang sangat mudah bermaksiat saat sendirian ya. Itu lima. Yang keenam yang terakhir yang sangat harus dijauhi dan diharamkan saat Ramadan karena bisa mengurangi pahala puasa Ramadan sampai tidak ada pahala sama sekali, hanya dapat lapar dan haus. Yaitu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza kana yaumu shaumi Jika salah seorang di antara kalian berpuasa maka janganlah dia berkata kata rafat sudah kita jelaskan tadi atau yashab berbuat sahab apa itu sahab kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani asiyah ma'al khisam bertengkar sambil berteriak-teriak kuciak kuciak dan itu memang tabiat sebagian orang yang kalau lapar haus pasti mudah marah ya Dikira ika haus, aku juga haus juga. Dan ulun pernah kejadian nih. Ini ulun di horden ini Ka'bah. Jadi ceritanya ulun di depan Ka'bah. Kemudian ada di beberapa sob di depan ulun bertengkar. Lima menit sebelum azan. Ulun lihat. Memang salah satu ujian besar orang berpuasa adalah bertengkar. Makanya Rasulullah SAW sebutkan. Fa'in bahwa ahadun. Lahu, Kalau ada yang mengajak bertengkar, berkelahi, maka ucapkan, aku puasa. Tapi jangan ditampar, Mbah itu. <tuk> nah, aku puasa aja. <tuk> ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka hati-hati ini. Hati-hati yang mengurangi pahala puasa. Yang ke-15. Ya. Hanya satu setengah jam kita kajian. Ya. Uyuh sudah? belumlah Ulun nang Yang ke-15 yaitu memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Yang mungkin belum tahu kita mengakhirkan salat Isya, mohon maaf. Yang tidak mengapa mengakhirkan salat Isya dan sunnah Rasul s.a.w. jika disepakati mengakhirkan salat Isya. Jadi karena ada ulun pernah kajian di luar kota, kemudian ada yang DM, "Ustaz, Ustadz, Ustadz nih kebiasaan mengakhirkan salat Isya. Kasihan yang hanya yang yang mau sholat langsung. Jadi kalau ada yang mau sholat langsung sholat isya, silahkan ke masjid yang lain. Sudah ampihan satu yang lain. <laughs> <tuk> <tuk> nah, lanjut memperbanyak bacaan Al-Quran ketika bulan Ramadhan. Yang dimaksud memperbanyak di sini adalah banyak-banyak menghatamkan. Dan ini kebiasaan Rasulullah SAW bersama Jibril. Kemudian ini adalah kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan juga kebiasaan para tabi'in. Kebiasaan para imam. Misalkan Al-Aswad rahimahullah seorang tabi'i. Kana yakhtimul Qur'an fi kulli laylatain fi Ramadhan. Beliau menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadhan setiap dua malam. Berarti 15, 15. Dan itu tidak aneh bagi orang yang lancar baca Qurannya. Selancar siapa tadi, Imam Sudes, ya. Dan saya sering berpesan, ini nasihat, bukan melecehkan, bukan me menghinakan atau merendahkan, tetapi ini nasihat. Orang yang paling sedih saat Ramadan adalah orang yang tidak lancar baca Qur'an, karena dia akhirnya tidak bisa menghatamkan Al-Qur'an. Maka saya nasihatkan kalau anda sekarang mendengar perkataan ini dan merasa bahwa saya harus hatam, niatkan, niatkan dari malam ini tahun Ramadan, Ramadan tahun depan, jika Allah masih memberikan kehidupan kepada saya, saya harus hatam dalam bulan Ramadan. Saya pernah punya pengalaman akan hal ini. Ada kawan beliau kerja di Arab Saudi, kemudian beliau curhat, Ustaz, saya ini bisa baca Quran tapi nggak lancar. Ramadan saya nggak pernah hatam Quran. Selama hidup saya 25 tahun nggak pernah hatam Quran. Maka saya katakan, kalau seandainya sabar, silahkan datang setiap maghrib ke kantor. Hanya beliau datang setiap maghrib, setiap maghrib. Ya, sampai lancar. Kemudian orangnya hilang. Setelah itu beliau nelfon. Pada suatu Ramadan beliau nelfon. Kemudian beliau berkata, Alhamdulillah, ustadz, ini adalah hataman kedua saya di dalam hidup saya dalam bulan Ramadhan. Maka, tekadkan pada ikhwah, saya harus lancar dan benar-benar lancar, bukan lancarnya menurut sebagian orang. Makanya, saya biar mudah mengimajinasikan apa kata "lancar" itu, saya katakan seperti Imam Sudais di Mekah, "selancar itu" sehingga mudah baca Qurannya seperti 15, 15 bagi orang yang dekat dengan Al-Qur'an dan lancar baca Qur'an tinggal dia kemauan habis subuh misalkan tiga jus habis zuhur tiga jus habis asar tiga jus satu juznya setengah jam habis maghrib kadang dilawan ada jus-jus lain habis teraweh hanya enam jus. Hanya guring. Masih bisa nyenyak tidur. Masih bisa beraktivitas, masih bisa ke kantor, masih bisa ke pasar, masih bisa. Itu kalau seandainya mau 15 jus per hari. Bagaimana kalau cuma satu jus per hari? setelah subuh dua lembar. Setelah zuhur dua lembar, setelah asar dua lembar, setelah maghrib Mungkin tidak. Setelah terawih empat lembar. Satu jus per hari. Tiga puluh 30 hari, tiga puluh jus. Selesai Quran. Asalkan lancar. Maka saya dulu pernah usul di masjid ini. Sebelum Ramadan buat halakoh. Buat halakoh. Ya, halakoh Quran. Tidak berbayar. Syaratnya cuma satu. Ngaku kada bisa. Itu aja dan ulun menjadi pembina di Samarinda makanya anu apa sering ke Samarinda pian jangan eh, suudun lah ke Samarinda terus ya? <laughs> ya ulun bina masjid di sana di situ ulun dan mereka melakukan bahkan ada yang mualaf mualaf lancar baca Quran setelah satu tahun belajar Quran lancar ya Bagaimana kalau seandainya orang-orang seperti kita yang Islam asli pakai sat, ha? belum lancar baca Quran. Kemudian yang ke-16 memperbanyak sedekah terutama membukakan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih ghaira la ajrih an la yanqus min ajri saimi syai'an. Barang siapa membukakan puasa maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Ternyata yang kita bukakan puasa hari itu hatam Quran. Allahu Akbar. Besar pahalanya. Yang ke-17 yaitu beliau memerintahkan untuk berumrah di dalam bulan Ramadan Fa inna umratan fi Ramadhan taqdi hajjah. Sesungguhnya berumur dalam bulan Ramadan senilai dengan berhaji bersamaku. Apalagi di zaman sekarang, umroh sangat mudah. Bisa ngambil visa sendiri. Ya, Kalau pian sibuk, aku sibuk mana kada Kadang kawas sembilan hari, aku hendak tiga hari aja, dua hari. Ya, Bisa. Dia ambil pesawat, dia ambil eh, apa namanya visa, kemudian dia sampai ke Mekah, tawaf, sa'i, umrah, bulik-bulik pulang ke Banjar. Isuk makan buka puasa nasi kuning pulang, bisa. Kalau seandainya orang sibuk di zaman sekarang sangat mudah. Tidak mesti harus ikut travel sekian hari, sekian hari. Dan seterusnya. Yang ke delapan belas. Beliau memperbolehkan berpuasa saat safar. Dan beliau melakukan puasa saat safar. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas. Qad sama Rasulullah s.a.w. wa aftar. Beliau kadang berpuasa saat safar, berbuka saat safar. Yang ke-19, menyegerakan berbuka. Jangan ditunda-tunda, terutama yang kebiasaan pas di jalan, sering di jalan dia adhan, maghrib. Maka bawalah bekal, sehingga dia bisa ta'jil, menyegerakan berbuka puasa. Ya. Kemudian yang ke-20, yaitu berbuka dengan rutab. Dianjurkan oleh para ulama, rahimahumullah. Meskipun Ustaz kita Ustaz Dr. Haikal Basyarahil Habibullah melemahkan hadisnya tetapi para ulama menganjurkannya. Di antaranya Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwa kana Nabi SAW alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat fa lam takun rutabat fa ala tamarat fa lam takun tamarat hasa hasawat min ma. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berbuka puasa dengan rutab. Kemudian kalau tidak ada rutab dengan kurma tamar. Kalau tidak ada kurma tamar maka dengan air biasa. Ya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian selanjutnya termasuk sunnah Rasul SAW, Alaihi Wasallam sifat puasa beliau saat berpuasa adalah yaitu yang keberapa? 21 yang terakhir adalah sering berdoa saat berpuasa. Karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda salatu da'awatin la turat tiga doa yang tidak ditolak doa walid wa da'watul saim wa da'watul musafir doa orang tua doa orang berpuasa dan doa orang musafir semoga yang disampaikan bermanfaat jika ada pertanyaan ini mungkin besok saja digabung ya dan saya pesan kepada para Orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kaum muslimin, ya lapar sudah mereka ini. Kalau seandainya setelah habis sholat isya ada makanan e, makan langsung makan kan nyaman, ya daripada duit Pian disimpan di lemari tukarakan makanan bagikan kepada kaum muslimin. Ah paham gak <laughs> ya Isuk lah isuk, isuk berapa jumlah pian seberatannya? nih? Ya. Hah? Huh? Buku tadi habis. Oh berarti 150. Oke. Okay. Ada yang belum dapat bukunya? Baik, esok insya Allah. Esok ditambah insya Allah. Ibu-ibu ada yang belum dapat? Baik. Oh banyak kah? Ada <laughs> ya, Mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan besok kita akan jawab insya Allah. Dan ulun berharap kepada yang diluaskan rezekinya sediakan makan. Karena mungkin kita akan lama nanti. ya. Agar kita benar-benar menyiapkan bulan Ramadhan sebaik baiknya insyaallah besok ada uh, apa nasi nasi bungkus lah. Semoga disampaikan bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Shallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillahirabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.